Okay, hai, assalamualaikum. Okay, berjumpa lagi dengan aku lah, Mia Ramek. Hari ni aku nak buat video tour mencari rakan-rakan vlogger. Berkemungkinan akan dapat jumpa 4 orang lah, 4 orang. So, dia orang ni semua artis-artis lah, artis-artis vlogger yang terkenal lah. So, aku nak nak pergi jumpa dia orang. Aku nak dapatkan aura-aura positif dari dia orang supaya aku akan jadi macam dia orang lah. Jaya macam dia orang. So, jom kita tengok siapa yang aku nak pergi jumpa ni. Kita tengok kejap lagi. Aku dah sampai ke tempat pertemuan. Pertemuan kami hari ni dekat Saint Will lah. Saint Will Kamunting. Nama dia Faizal Fishing TV. So, kami sekarang tengah pisang lah, tengah tunggu yang lain. Tak tahulah dia orang ni jadi datang ke tak. Lambat dia orang ni, lambat. Tak tahulah kami ni nak terus menunggu di sini ataupun kami nak berlari arah untuk pergi mancing lah. So, kami mungkin akan ke Kuala Gula kalau rajin. So, kita tengoklah. Kalau aku pergi Kuala Gula kan, adalah video mancing. Kalau tak pergi Kuala Gula, tak adalah video mancing. Right. Okay, guys, aku dengan Faizal sekarang berada di Kuala Gula. Memang gian nak mancing Teluk Rubiah. Nama tempat ni Teluk Rubiah. So aku tak tahu port. Abang Faizal yang bawa semua ni. Dia kata sini ada bandang. So aku nak try lah. Aku lesen bandang untuk UL tak ada lagi. Nak try lah. Tengoklah aku nak guna UL ataupun aku nak guna DC SLR tu. Tengok macam mana. Ini port dia sebelah. Ini port dia kiri kanan. Kalau kumpau? Kumpau itu sebenarnya adalah... Okay, sekarang aku dah sampai spot. Aku nak try bandang. So, aku nak pakai SP. Aku nak try mancing bandang lah. Kalau ada ikan lain nak makan, seperti bulan ke, siakap ke, alhamdulillah lah. So, mana-mana strike, aku tak kisah. Janji strike! Salam strike! Op. Yo, strike. Bulan. Bandang. Oh, lesen. Lesen pertama aku bandang. So, aku tak tahulah aku rekod ke tak. Okay, alhamdulillah. Lesen bandang Kuala Gula hari ni. Aku gunakan SP. SP Shopee lah, India. Nampak, ada power lah, cedera parah ni. Okay. Karen, cuma dia strike dekat. So aku terus sentap naik. Okay, ni aku bandang aku pertama. Aku pakai SP ni. So okay, ni kita cuba lagi. Allah mak, cedera parah. So cedera parah ni macam mana? Besar dia. Rasa ambil lah. Bila isang dah teruk. Kalau lepas balik mati ni. Teruk lah. Memang teruk parah. So ikan ni cedera parah. Aku terpaksa tapau. So tak boleh buat apa. Confirm dia mati nampak. Confirm mati. So aku tak boleh CNR. Ikan ni terpaksa aku buat balik lah. Aku nak bohlah mana pun tak tahu lagi. So aku buat proses pemberian SP ni kepada Feather Fishing TV. Aku dah pilih dah. Ambil dua je. Okey, dan stiker aku lah. Aku bagi ni stiker. Yeay, nampak.
Thank you. Aku nak bagi lagi ni sebenarnya. Mana cukup damage dua. Mohon jelas lah. Aku dapat stiker. Tak cukup. Tak cukup. Aku ada tambah lagi. Aku tambah lagi. 3. Murah rezeki dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Ni warna ni. Banyak ni. Aku tak habis pakai. Tak habis pakai. Plastik yang rosak. Pakai hidak. Nampak? Bagi lah. Aku bagi je lah. Nampak tu. So, pergi aku lah. Ni ambil aku. Strike nanti aku akan mention nama dia. Baik. Kami macam ni lah. Bila berjumpa nampak. Bukan nak mancing sangat. Yeah. Kan tak ada tak apa. Set kami dah simpan. Kami dah nak. Okay. Keluar minum. Pada blogger-blogger lain mohon jelas lah. Okay. Terima kasih kerana menonton kepada subscriber dan bukan subscriber yang mana sudi menonton. Terima kasih. Aku dapat juga strike hari ni, strike bandang menggunakan set UL. Aku Daiwa BG dan juga line 6 pound set root 15. So terima kasih kepada Faizal TV kerana dia bawa aku ke port ni. Kami mungkin nak keluar minum dan nak ke tempat tadilah dekat sempang masuk Samwell tu. Kalau dapat jumpa lagi vlogger-vlogger yang 2-3 orang lagi tu, ada rezeki lah aku dapat jumpa dia orang. So terima kasih menonton. Bye bye. So sekarang aku dan Faizal dah sampai ke Samwell. Kita jumpa seorang lagi vlogger. Kita jumpa Along. Along Fishing. Okay, sihat. Jom. Mana Arif? Oh, tengok syuting. So, kita tak boleh kacau lagi. Inilah kolam Samwell. Untuk mancing lah. Untuk mancing botol. Dan casting je. Anda bersama saya, Along Fishing. Saya, Amin. Undangan kami. So, jom. Member kita orang tengah syuting lagi rancangan TV dia orang. So, tak boleh kacau lagi. Kami lepak-lepak sini dulu. Baik, jom. Salah seorang lagi vlogger lah. Ya. Arif. Assalamualaikum. Dia Haruan sakit. Haruan tak sakit ke Haruan sakit? Tengok ni. Tadi baru terlepas hari. Terlepas kan. Sekarang kami dekat Samwell. So, aku sama dengan Arif. Hai. Kami sama-sama Ozmi. Ozmi. Sokong local product. Sokong local product. Saya. Kira misi kita berjaya lah. Mendapatkan bandar sepuk. Tu dapat. Dapat sebab so saya kumpau mi je lah kita bagi orang jauh kan. So misi kami hari ni adalah nak mencari vlogger-vlogger. Kami nak jumpa seorang je, kami tak nak jumpa. Kami lalu je depan rumah dia tadi, ada motor. Kami malas lah nak ambil dia pasal pagi tadi dia ada shoot. So kami kesian kat dia, bagi dia tidur. Mubin saat. So memang selalu jumpa, tapi hari ni nak jumpa dia lain sikit. Okey, kawan kita sekarang tengah strike dalam shooting video TV dia, rancangan TV. Dia strike lah. Dia orang rancang viral tu. Okey. Alhamdulillah, setelah menunggu sekian lama, ada juga strike. Memang dengan kami-kami pun, dengan kami sendiri pun stres. So alhamdulillah sekarang. So kami tengok dari jauh lah, kami tak mau ganggu dia punya shooting. Tengok Arif tengah pump. Alhamdulillah rezeki Arif. Itu tuan director ya, yang baju biru tu. Okay, sekarang bila kita bersama pengarah rancangan ni lah, Arif Yudi. Dia datang bersama kita orang. Dia bagi tip-tip sikit untuk merakam video. Okay, bila kita teknik yang YouTubers gunakan ni, adalah satu benda yang baru bagi tradisional media, penyiaran TV yang tradisional. So it's about time, dah sampai masanya golongan konservatif atau tradisional ni, main media, media stream ni, gunakan pendekatan yang anak muda sekarang. Kerana ada yang dicipta oleh mereka tempat kita sekarang. So, dulu pun macam tu kan, tu Ramli dia gunakan teknik dia sendiri yang orang tak boleh terima. Yang dia kita terima sekarang.
So teknologi tu aku berkembang, ilmu filem tu sendiri sentiasa berkembang. So adakah YouTube tu filem? It's part of filem. Yeah. Ianya satu bentuk format filem untuk generasi sekarang. Kalau orang dalam industri penyiaran, especially industri penyiaran, pengukur orang yang datang tadi, mereka ingin meneruskan kehidupan mereka, mereka kena akui kekuatan generasi baru di Malaysia. Itu nampakkan rumah sedar anak-anak Melayu ini, anak-anak Cina, anak-anak India, apa saja warna dia, dorang sedang mengurangkan pengangguran. Pengangguran sedang dikurangkan oleh anak-anak muda ini sendiri. Kita boleh bagi contoh Mudin Saad, siapa lagi, Nas, Syafiq, Jomando. Ekonomi mereka dinaik, mereka menaikkan ekonomi mereka tanpa bantuan. Kerajaan menyediakan apa? Apa broadband all this kan? Tapi kalau kita yang terkasih, edit di rumah, terpaksa keluar naik motor, jalan kaki, pergi ke pekan lebih kurang 10 minit nak upload kan, untuk pergi sisi lah kan, upload. Ya, dia betapa kesiannya orang yang duduk di pendalaman dari konten, mereka ada willingness, mereka ada apa, semangat untuk mengubah hidup mereka tanpa minta bantuan NGO ke, government ke, parti politik ke. Jadi payahlah kalau kita nak kata orang kita malas kan? Dari tetasim yang tua apalah anak muda. Ya, anak muda macam Mubin apa semua, keluarga mereka menerima pendapatan disupport oleh tindakan mereka hanya dari hobi. Hobi boleh jadi kerjaya. Jadi mungkin mereka tak mampu pergi ke Amerika, tapi mereka mampu berurusan dengan tuan punya YouTube yang tiap bulan bayar mereka. Mereka tidak minta bantuan kerajaan melalui sistem, dan mereka tidak tahu bahawa ada benda-benda peran-peran yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk anak muda seperti mereka. Contoh dana kreatif digital Minas, itu hak mereka. Kalau nak tolong anak muda, tolong mereka-mereka yang dah ada pun payment, dah ada bukti KPI mereka tiap bulan kena bayaran. They need support untuk beli barang baru, untuk menggajikan orang. Secara Ozmi contoh, dari seorang pemancing, akhirnya dia buat YouTube, and then akhirnya dia buat produk. Yeah. Dan dia tolong kawan-kawan dia yang dia tak kenal macam pun kami. Macam kami semua kita support saja. So rasanya dah sampai masa kan, menteri beliau dan sukan ni iktirafkan golongan ini. Tak payah sibuk nak fikir buat game ke apa ke, naik basikal panjat gunung buat hari. Mulakan dengan pemancing, kemudian sebarkan. Pemancing selalu diketepikan Malaysia. Banyak, banyak, banyak. Hobi nombor satu Malaysia. Hobi nombor satu Malaysia. Anak bangsa joran viral ni bila dia kegara, membuka mata semua. Rancangan joran viral ya tuan-tuan. Kita semua kita tunggu, kita tunggu semua rancangan ni dan doa lah semua, semoga rancangan ni berjaya dapat siaran. So kami amat bangga, kami amat bangga jika rancangan ni disiarkan di TV. So kami amat akan berbangga kalau rancangan ni akan disiarkan di TV. So taraf pemancing akan naik. Okay. Support local brand satu. Kita kena support local brand, and then support semua vlogger-vlogger Melayu. Yeah. Itu saja. Jom kita pengarah ajak pergi syuting sekali je. Okey, tadi ni. Semua ini adalah salah satu ikan yang paling besar dan terbesar yang pernah berjejer di laut terdalam. Tak pernah-pernah dapat besar, kali ni dapat besar ni. Tak nak berapa kilo ni? Ni lah, maybe 10 kilo ada weh. 10 kilo.